Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Resto Febriana. Dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mengkonversi file PDF ke Word. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, kita buka dengan menggunakan aplikasi browser. Dan di sini saya akan membuka menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian ketik I love PDF. Kemudian pilih PDF to Word. Kemudian pilih slash PDF file. Kemudian kita arahkan ke file PDF-nya yang akan kita konversi menjadi file Word. Tunggu beberapa saat. Dan setelah itu, jika sudah muncul tampilan seperti ini, silakan pilih Convert to Word. Tunggu beberapa saat hingga proses converting PDF to Word selesai. Dan jika sudah muncul tampilan seperti ini, silakan klik bagian Save File. Nah, jika tidak muncul tampilan seperti ini, kita bisa klik bagian Download Word. Tetapi jika muncul tampilan pop-up seperti ini, kita tinggal pilih saja Save File, kemudian OK. Setelah itu, kita cek filenya apakah sudah terkonversi ataupun belum. Dan ini sepertinya sudah terkonversi, kita buka untuk mengecek apakah sudah sesuai ataupun tidak. Nah, ya seperti ini untuk langkah-langkahnya. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita juga bisa menggunakan aplikasi Nitro PDF. Dan ini adalah file PDF-nya, akan kita konversi menjadi file Word menggunakan Nitro PDF. Klik file PDF-nya, klik kanan, kemudian pilih Convert to Microsoft Word with Nitro. Klik, setelah itu klik Convert. Tunggu beberapa saat hingga proses converting selesai. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, silahkan di close saja. Dan ini adalah tampilan dari file PDF yang sudah di convert menjadi file Word. Jadi kesimpulannya, untuk teman-teman yang tidak mempunyai aplikasi Nitro PDF seperti yang ada di sini, nah aplikasi Nitro PDF ini, jika tidak ada, silahkan teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas dari website I Love PDF, tetapi harus terhubung ke internet. Tetapi jika teman-teman tidak ada koneksi internet, teman-teman bisa gunakan aplikasi Nitro PDF untuk mengkonversi PDF menjadi file Word. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.